Nama gue Pandu Raditya Birmawan, biasa dipanggil Polo, dan gue anggota dari Indonesia Sneaker Team. Long story short, lebih ke pas di kuliah sih. Ya yang pasti dua forum ini sih yang membuat gue suka banget sama sneaker. Yang pertama adalah Futurama. Pada saat masih menjadi, masih ada forumnya gitu, ibaratnya mungkin online magazine atau apa itu, terus sama Kaskus yang pasti itu juga cikal bakalnya dari Indonesia Sneaker Team, dulu nama forumnya Sneaker Addicts. Sneaker culture di Indonesia yang pasti sekarang udah bener-bener luas banget, yang pasti makin mudah juga ya untuk mendapatkan sepatunya karena toko-toko juga semakin banyak yang buka itu kan, terus sama reseller pun juga sekarang makin banyak, nyebar banget, udah benar-benar dikenal banyak kalangan, luas. Awalnya jadi bukan brandnya dulu, tapi karena ini sepatu apa yang keren, oh ternyata kolaborasi sama Atmos, terus cari tahu kan. Nah itu tahu nama Atmos, tahu produknya itu pertama kali dari situ karena kolaborasi dengan Nike Air Max One. Nah itu di situ tuh tahu Atmos bagus banget, dari segi pemilihan colorway-nya juga, pemilihan warna dan materialnya juga unik lah. Nah itu dari situ tuh dia cari tahu nih Atmos tuh apa. Oh ternyata tahu kalau itu store di Jepang. Experience pertama yang gua rasain sih pas di event USS. Waktu itu emang excited untuk menemui beliau nih, Hirofumi Kojimanya. Terus dia juga kebetulan memang untuk ngomongin sneaker juga welcome banget. Jadi bener-bener mau bercerita gitu, walaupun dengan sama saya keterbatasan bahasa Inggris, dia pun juga keterbatasan bahasa Inggris. Cuman entah kenapa obrolannya cukup menarik, jadi experience.